Yang dulunya saya nggak punya tujuan, saya nggak punya impian, tapi di bisnis ini saya bisa diajarkan bagaimana saya bisa memiliki tujuan dan impian yang sangat luar biasa sekali. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Yani. Saya beralamatkan dari Indonesia dan tentunya dari daerah yang sangat kecil sekali, yaitu di daerah Cilegon, Banten. Sebelum saya mengenal di bisnis ini, di Qnet ini, latar belakang saya dulu adalah seorang pekerja. Saya seorang pekerja dulu, itu kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah, saya dikenalkan bisnis ini yang sangat hebat dan sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah, berkat bisnis ini, saya bisa hadir di Malaysia ini yang dulunya saya tidak pernah berpikir bisa hadir di Malaysia ini, bisa bertemu dengan orang di seluruh dunia yang sangat luar biasa sekali. Impian saya adalah bagaimana saya yang pertama adalah bisa membahagiakan, yaitu orang-orang yang saya cintai, tentunya keluarga saya, istri, anak, dan orang tua saya. Karena apa saya bisa seperti ini? Karena saya dulunya adalah orang yang sangat hidupnya miskin dan sangat miskin-miskin sekali. Tapi harapan saya di bisnis ini, saya memiliki tujuan dan impian yang sangat luar biasa sekali. Dan impian itu harus saya gapai di bisnis ini. Apa yang saya dapatkan, ilmu dari Fikon ini sangat luar biasa sekali. Yang dimana saya berpikir pada hari ini, mendapatkan ilmu selama 4 hari ini, mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari mentor-mentor kita, dari guru-guru besar kita semua, yang dimana mereka bisa membuat diri kita, sehingga saya berpikir sekarang saya harus rubah dari cara berpikir saya untuk bekerja di mengerjakan bisnis ini, untuk bisa mengembangkan diri agar bagaimana saya bisa sukses di bisnis ini. Saya dapatkan dari perubahan diri saya sendiri, mulai saya bisa berpikir secara global, karena saya di sini bisa belajar dari seluruh dunia, mentor-mentor dunia, dan melihat dari semua, dari seluruh dunia hadir. Saya sangat bangga bisa mengenal bisnis ini. Terutama dari PT Amuba, yaitu Pak Tri Hartono yang sudah membina kita di sana dengan Pak Gita Hartanto, dan yang paling penting dan paling hebat, Pak Dato Sri Vijayaswaran yang menginspirasi saya, di mana beliau adalah orang yang sangat luar biasa sekali dan orang yang sangat hebat, bisa menemukan konsep yang luar biasa, di mana kita sendiri bisa memiliki tujuan, bisa memiliki impian, dan sehingga bisa menemukan konsep yang sangat luar biasa sekali, yang di mana bisa merubah semuanya. Dari bisa merubah seluruh dunia adalah beliau Dato Sri Vijayaswaran yang sangat luar biasa sekali. Beliaulah yang bisa membuat seluruh dunia bisa berkumpul di sini. Kita yang dulunya nggak diajarkan, nggak punya impian, nggak punya tujuan, tapi di bisnis ini beliau bisa mencetak bahwa memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada kita bahwa kita itu punya tujuan, punya impian, dan memiliki hidup yang bisa bermanfaat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi beliau berpikir bagaimana bisa bermanfaat untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini dan di muka dunia ini semua. Ya, saya tidak bisa mengucapkan, tidak bisa berkata apapun. Saya bisa hadir di Fikon 2018 ini. Saya sangat bersyukur sekali bisa mengenal di bisnis ini.